Aksi tiga perempuan yang mentraktir bocah penjual kerupuk. Selain mengajak makan di restoran, perempuan tersebut juga membeli semua dagangan bocah tersebut. Video tersebut diunggah pertama kali oleh akun Instagram Yanino Deungu pada Selasa, tanggal 5 Januari tahun 2021. Dalam video terlihat seorang anak yang memakai kaos berwarna merah dan celana coklat muda, dilengkapi kopiah putih di kepalanya sedang tidur di pinggir jalan. Di depannya, terlihat ada tumpukan dagangan kerupuk yang ditata di atas keranjang. Ia diketahui sedang berjualan kerupuk. Di dalam sebuah video terlihat seorang wanita menghampiri sang bocah dan membantu mengemasi dagangannya ke dalam kantong plastik. Ternyata perempuan tersebut mengajak sang anak untuk makan di sebuah restoran cepat saji. Sontak, aksi ketiga perempuan itu dibanjiri pujian dan menjadi viral di media sosial.